Lanjutan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan sidang perintangan penyidikan pada pekan depan ditunda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perkara pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan. Penundaan karena alasan untuk menjaga kondusivitas keamanan selama KTT G20 di Bali. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan sidang Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ditunda karena adanya evaluasi. Lewat pesan pendek kepada Kompas TV, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan evaluasi dilakukan karena kasus Sambo yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendapat perhatian khusus masyarakat. Ketut Sumedana mengatakan sebagai berikut, saudara, kita akan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Sepanjang pekan ini, lanjutan persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menampilkan banyak drama. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum justru terkesan masih menutupi apa yang mereka ketahui. Tak jarang, baik majelis hakim juga JPU sering mengingatkan saksi untuk tidak berbohong. Salah satunya, saksi fakta yang merupakan orang dekat Verdi Sambo, yakni asisten rumah tangganya bernama Dirianto. Ini yang nggak nyambung, belum nyambung ini. Yogi, saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Kehadiran orang dekat Verdi Sambo di persidangan justru dimanfaatkan kuasa hukum Yosua untuk menggali kesaksian yang dapat meringankan terdakwa. Majelis Hakim bahkan sempat menyebut saksi lebih lancar jawab pertanyaan kuasa hukum daripada penuntut umum. Saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu lo, Dir. Lancar kayak gini enggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin nih. Ditanya, bilang enggak tahu. Ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya. Kualitas saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menjadi bahan konstruksi yang disiapkan hakim untuk memutus perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan menghadirkan orang dekat Sambo sebagai saksi, bagaimana sebetulnya arah pengungkapan kasus yang sedang dibangun oleh penuntut umum? Tim Liputan Kompas TV.